Ngapain lu? Lihat-lihat gua SMS gua lu. Apa gua lagi lihat orderan nih? Gua cancel aja dah. Kok lu cancel? Orang gua dari tadi nungguin orderan. Ini nganterin semen ke Meksiko, bro. Cuman semen doang ke Meksiko, gua cancel. Mana gua udah terlanjur gua terima lagi. Gua juga sama. Tadi pagi gua habis cancel orderan. Kenapa? Orang beli durian sama pohon-pohonnya. Bawain lu, gua kadang kalau ojek online tuh suka ngeselin. Gua kemarin nganterin anak sekolah, suruh jemput ke sekolahannya. Terus? Pas gua tanya, kamu yang mana? Ini pak, saya yang pakai baju putih abu-abu. Gua bilang, satu sekolahan semua baju putih abu-abu. Lo anak laki, motornya pink, gak ada warna lain apa lo? Malu lo. Kenapa? Hadiah ulang tahun dari bini. Lo bukan bilang lu cong motor goyang ini. Hei, orang laki motornya pink. Ini pink yang gak sadar. Kok pink gak sadar? Pink apaan? Sun. Lu pingsan lu. Lo tau gak kenapa gue seneng mangkal di sini? Kenapa? Karena di sini katanya tukang gado-gadonya seksi. Bapak kalau ketemu tukang gado-gado di sini, lupa sama kerjaan, Pak. Gue terkenal, kacang aja ditaruh di ulekan, gak diulek goyang kacang. Remuk tuh kacang. Makanya gue demen di sini. Ya Bu ya. Iya, sama-sama. Ya. Oh iya. Saya lupa. Nih, makasih ya, Bang, ojeknya. Ya, makasih. Oh iya, Bu. Ini bonus Ibu udah mau naik motor saya. Oh, iya. Dan juga terima kasih juga. Ya. Ibu udah ngeboncengin saya. Oh, ini iya. Bonusnya oh, lagi iya. Ya. Makasih ya, Bang. Ini ada sedikit titipan dari saya. Makasih loh, repot-repot loh. Iya. Mayan, pagi-pagi udah dapat goceng. Ntar saya biasa ya, ojek langganan oh, kan. Iya. Ntar saya ngojek lagi ya, Bang. Lu dapetnya goceng? Iya. Yeah. Bonus yang lu kasih banyak banget. Kok lu bilang lumayan, lu rugi? Untung lah. Untung dari mana? Untung ada yang naik, Pak. Ya, tapi lu kan banyak nyari duit, lu malah keluar duit itu. Nah ini dapat. Ya goceng, yang lu keluarin berapa tuh? Merah-merah banget. Baru 2 juta, Pak. Bentar, ini motor baru nih? Pak, baru, Pak. Setiap langganan, setiap yang naik saya suruh bawa, Pak. Oh. Kan saya... Nah, yang naik, yang penumpangnya malah suruh bawa, emang kenapa? Kan saya belum bisa, Pak. Kalau belum bisa, ngapa ngojek? Hah? Ngapa ngojek? Istri saya suruh ngojek, Pak. Cuman situ belum bisa naik motor? Belum bisa naik motor. Kemarin saya ngojek, Pak. 2 bulan gak dapet-dapet, Pak. Terus? Orang saya bawa istri saya. Pak, mau naik, ya? Enggak. Kan gue tuh gak ngojek juga. Joknya bawa omong-omong. Iya, nih. Tadi mah pendek, Pak. Terus? Saya gini-gini-giniin, makin panjang. Jangan ngojek. Lu tuh mau naik apa kagak sih? Ya. Lu mau naik apa kagak sih? Kata istri saya kalau mau cepet bisa muterin, Pak. Maksudnya bukan muterin dari sini ke sana, muterin kompleks. Oh, motor, gajar. Dia muter di sini, sono balik lagi. Yaudah, Bu, makasih ya. Oh ya udah, makasih ya, Bang ya. Ntar besok saya naik ojek. Silakan ambil aja, Bu. Woi, woi, woi. Bawa motor lu dong. Ini kan motor Abang. Kan besok saya naik lagi, Bang. Kalau enggak ada ntar motornya saya gimana naik ya, Bang? Lah kau. Dan ini saya nyatakan war
gado-gado dibuka. Mbak. Ya. Tiap pagi bukanya gitu. Oh iya, tiap pagi gitu. Pembukaan tukang gak baru lihat gua, pembukaan tukang gado-gado kayak pembukaan simposium. Justru ini yang ngebedain jualan saya sama jualan-jualan yang lain gitu, Pak. Kayak orang ngebuka gedung, Mbak, pabrik. Lah iya, nanti kalau mau ditutup, berhubung sudah tutup, waktunya saya nyatakan warung ini tutup. Mbak, tolong bikinin gado-gado, jangan ini ya, dibikinin ya. Bikinin gado-gado, tolong jangan dibikinin, jadi mau dibikin apa enggak? Jangan dipedesin. Oke, masnya mau gado-gado juga kan? Ya, Mbak, saya bikinin gado-gado. Nih, udah jadi, selesai. Udah selesai. Ini gado-gado dua isinya. Nih, bumbunya terpisah. Cepet amat ya? Kok cepet banget, Mbak? Lah kan, Mas udah pesen kan? Oh, yang online tadi? Yang online kan? Oh, iya, iya. Itu udah pesen. Lu apa gue sih yang pesen? Gue. Nah. Cuman ini di sini ordernya somai. Kok somai lu pesen ke tukang gado-gado sih? Gue bilang aja ya, gak ada somai gitu ya? Iya, bilang aja. Gak ada somai. Mau tahu, saya maunya somai. Ya, ini yang baru buka tukang gado-gado. Ya udah dah. Gak apa-apa? Ya udah. Sesuai aplikasi ya? Iya. Oke. Oke deh. Ini kalian saling pesan apa gimana sih? Enggak, Mbak. Dia mah order dia itu. Ah, gue cancel aja dah. Oh, di cancel sama orangnya kali apa sama lo? Pak, cancel aja, Pak. Dia bilang, kamu aja yang cancel gitu. Ya udah, Bapak aja yang cancel. Dibalas aja, kamu aja. Wah, di cancel. Ngapain? Kan belum ada bumbunya, Mbak. Hah? Bumbunya belum ada. Iya kan, yang penting gaya aja dulu biar orang tahu saya tukang gado-gado. Tuh. Mbak, kenapa gado-gado sini? Udah lama gak gado-gado? Iya, udah lama banget sih. Siapa aja yang suka main ke sini? Di sini biasa tukang-tukang ojek pangkalan suka pesan ke sini, Bang. Oh. Saya pesenin satu pedas ya. Oke, Bang. Pedasnya mau berapa, Bang? Cancel, Mbak. Nggak jadi. Hah? Nggak jadi dia pesennya somai. Ya, kok nggak jadi sih? Oh, udah nggak bisa. Lu nggak bisa di-cancel. Nggak bisa di-cancel, Bang. Kan ini udah dibikin. Ini bonnya udah ada di sini. Ayolah, Bang. Jangan nyusahin saya. Udah, Mbak. Sini. Ah, nih saya. Nih, udah saya ngambil aja nih, Mbak. Ya udah, gado-gado. Dapet ya. Emang enak lo orderan di cancel. Ngetawain temennya sampai begitu banget. Kalau gua mah nggak di cancel nih gado. Order gado-gado. Motor pink. Oke, gua nganterin orderan dulu ya. Kemana? Mau nganterin orderan. Pakai lift lagi naik motor. Siapa? Mana, Pak? Saya mau masuk ke komplek nganterin orderan ini. Waduh. Pak, stop. Pak, parkirnya kan di depan, Pak. Kenapa Bapak sampai masuk-masuk ke dalam? Ini motor dari bini saya. Tak kalau hilang gimana di depan? Aman, Pak. Di sini tuh banyak CCTV-nya tuh, lihat aja tuh. Tuh, ruang tamu, kamar, kuburan, sampai langit juga ada CCTV-nya. Tuh, Bapak. Nah, tuh, lihat. Gak percaya saya. Ini, Pak. Nih, gambarin nih. Tuh. Ini yang ngontrak di sini, semua ada. Iya, nih kontrakan nih, Bu Hesti. Ini, Pak Mariam nih. Rumahnya.
Nih, ada nih. Nah ini, Bu Nujum. Yang jual gudeg tau kan? Oh, yang jual gudeg. Ini gua... Gak bisa denger dong ya? Nah ini kuburan nih. Aduh. Itu ngapain langit dipasangin CCTV? Ya, Bapak gak ngerti estetika. Ini tuh pemandangan untuk menghargai alam, Pak. Wah, emang Superman suka nyolong jemuran ya, Bapak. Tahu, ah, udah, saya nggak ngeri-ngeri di sini. Pak, jangan gitu, saya Pak. Saya mau ke dalam. Bapak nggak tahu saya siapa, Pak. Lah? Bapak nggak lihat nih. Nih, bacanya apa coba? Bapak, lihat nih. Security. Security, Pak? Iya, itu tulisannya security. Makasih, Pak. Saya nggak tahu, Pak. Selama ini kerja jadi api. Baru bisa baca. Makasih, Pak. Bapak boleh masuk, Pak. Makasih, Pak. Security namanya. Saya mau nganterin Garuk Hado nih. Iya, iya. Kira semeriti. Isi, Pak. Pak, saya mau nganterin orderan. Lah gua tiap hari di rumah, Bang. Tiap hari megang HP aja lu kerjaan lu. Megang HP juga gua gak ngapa-ngapain, Bang. Cuma ngetik foto-foto doang, Bang. Pasti selingkuh lu. Lu pasti nungguin temen lu. Enggak. Selingkuhan lu. Enggak, Bang. Ah, gua yakin lu. Enggak, Bang. Apaan lu? Nah, ini selingkuhan lu datang. Nih, selingkuhan lu datang. Bukan, Bang, yang ketemu. Selo! Selingkuhan lu datang. Enggak, bukan, Bang. Disangkain gua pergi ya? Sangkain gua lagi kerja ya? Lu datang ke sini nganterin makanan, selingkuhan dia. Pengen temen lu, Bang. Ini siapa? Pengen temen lu. Lu... Beneran, Bang. Pengen temen lu, Bang. Lu kira gua lagi berangkat kerja, ya? Hari ini gua libur. Hah? Lu datang bawa makanan. Hah? Tiap hari kerjaan lu gitu. Enggak, Pak. Iya, kerjaan saya emang gitu. Nah, kan hari. Begitu kan tiap hari kan. Tuh, bisa kan lu enggak ada di rumah nih libur nih. Hah? Saya ketemu menau, Bang. Sengaja gua bolos kagak kerja supaya ini ngasih tahu lu. Enggak tahu apa-apa, Bang. Enggak, Pak. Maksud saya kerjaan saya setiap hari ya gini yang ada makanan. Antren bini gua kan. Ya, kerja abis ini pergi lu. Hah? Kagak, Pak, nganterinnya kemana-mana. Jangan sampai gue pukulin nih. Jangan sampai gue pukulin nih. Kagak, ntar kena hukuman gue. Ini pukul diri sendiri. Pak, saya ojek online. Apa? Mau nganterin makanan. Ini yang ada yang mesen gado-gado. Siapa? Ini orang. Lu apa? Saya ojek online, Pak. Ojol. Oh, yang nganter-nganter itu ya? Nah, iya. Oh. Ibu mesen ini nggak? Gado-gado? Nggak. 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 Bapak? Nggak. Oh, ya kalau Siti ikhlas mah kasihin ke saya aja. Saya emosi kalau emosi lapar saya. Betul. Oh, ya benar ya, maaf ya. Maaf ya. Enak aja Pak Bojo. Ya sih Bapak mah marah-marah aja. Marah-marah aja. Maaf ya, maaf ya. Udah nganterin. Ini foto keluarga, Pak. Foto keluarga. Ini saya, Pak. Bapak mana? Itu enggak ngelihat. Ibu yang mana? Ibu sebelah kanan. Sebelah kanan. Anak-anak. Belum punya. Di mana fotonya? Ini di Cibodas, harta kita di Cibodas. Cibodas kemarin. Maaf ya tadi ya. Banyak foto. Bapak seneng lukisan. Nah, ini lukisan pemandangan. Lukisan Gunung Tangkuban Perahu. Iya, bisa ganti-ganti. Bisa ganti nih kita gitu. Set. Tuh, laut. Oh, pemandangan laut. Di mana? Ya, maaf ya deh ya. Iya. Itu enggak jadi tinggalin di sini deh. Bayar siapa? Pemandangan bisa ganti-ganti. Ya. Mana yang mesen ya? Kontrakan sih, ini perasaan nih. Pak. Bu. Pak, Bu. Siapa ya? Ini saya, Mbak. Saya mau nganterin makanan. Gado-gado pesanannya Mbak. Oh, bentar Pak, lagi mandi. Oh ya udah kalau lagi mandi saya tunggu di luar nggak apa-apa. Kalau bisa agak cepet Mbak. Masuk aja deh Pak, nggak dikunci.